Kita ke informasi lain, saudara. Seorang ketua RW di kawasan Utan Kayu Matraman dianiaya seorang pria hingga mengalami patah tulang. Diduga pelaku tak terima ditegur karena sering nongkrong hingga larut malam dan mengganggu warga. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, terlihat seorang pria menjegat korban yang menggunakan sepeda motor bersama anaknya. Pelaku lalu menganiaya korban menggunakan balok kayu hingga korban mengalami patah tulang di bagian kaki. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu karena pelaku tak terima ditegur karena kerap nongkrong hingga larut malam. Akibat aksi penganiayaan ini, pelaku ditangkap polisi dengan sejumlah barang bukti. Sementara tersangkanya sudah kita amankan juga, sel S. Kita motifnya masih pendalaman, Pak. Pendalaman, Pak. Belum kita ambil. Bang, korban luka-luka di bagian apa, Bang? Bagian kaki, karena dipukul pakai balok. Saudara